Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya berbagi ilmu tentang pembuatan atau cara membuat dispenser sederhana untuk mencit atau tikus putih. Simak terus ya sampai selesai. Terima kasih. Tutup botol ini dilubangi dengan paku kecil saja ya, supaya airnya keluar sedikit demi sedikit setelah dijilati oleh mencit atau tikus putih. Oke, begitu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.